Kepada korang yang baru datang kat channel aku ni, selamat datang kat channel aku. Dan kepada korang yang dah lama menonton aku punya video ni dan dah subscribe, terima kasih sebab korang still follow. Dan terima kasih juga kepada korang yang baru ni yang menonton aku punya video ni. Aku minta maaf kalau aku macam dah lama tak upload video ke. Tapi buat masa ni aku macam boleh try upload satu video seminggu sekali je. Okay, alright. Tak lupa juga aku mungkin dah terlambat sikit, tapi nak ucapkan selamat salam Ramadan. Selamat berpuasa kepada korang yang berpuasa lah. Harap yang Islam semua berpuasa, okay? Alright, kembali dekat aku punya video ni. Macam korang tengok tadi kat video awal aku tadi, aku buat video, aku ada shoot video macam cinematic sikit, macam B-roll sikit lah. Macam aku shoot talent tengah letak air kan, air dalam jug, air tin kan, air tembikar, dengan ada seorang lagi, adik anak buah aku. Dia tengah main game, aku shoot dia macam mana aku main kamera tu. Okay, so macam mana aku buat tu? So aku ada menggunakan satu barang ni. Barang ni sebenarnya aku tak beli, tapi abang aku ada bagi satu barang ni, dia macam tak pakai lah. Lepas tu dia bagi kat aku, suruh buat macam review, something review. And then dah lama dah dia bagi, cuma aku tak ada masa nak buat. So sekarang ni aku ada masa nak buat. Ini dia barang apa dia. Tara. Okay, sekejap, aku adjust dia punya. Tada! So, apa nama ni? Aku pun sebenarnya tak tahu apa nama ni. Tapi mula-mula abang aku bagi tu, aku macam tak surprise pun, macam apa benda ni. Tapi bila aku search dekat Google, nama dia adalah Dolly Camera. Kalau korang search kat Shopee, maybe korang akan jumpa lah bentuk macam ni. Korang search je Dolly Camera. So korang akan, korang try lah scroll, dan korang akan maybe akan jumpa lah kot. So apa function dia sebenarnya benda ni? Function dia macam kalau korang ada lah tengok, kalau korang ada tengok macam behind the scene film ke apa kan, kan diorang ada macam duduk dekat, apa nama benda tu, aku pun tak tahu lagi apa benda tu. Dia macam umpama dia macam benda ni juga. Lepas tu dia, orang dia dekat atas ni. Lepas tu ada orang macam tarik dia ke belakang, ke depan. Macam video tadi korang ada tengok, macam aku move kamera aku daripada kiri ke kanan. Macam ni lah aku buat. Alright, so macam mana nak guna benda ni? Kalau korang nak guna benda ni, ini okey, kejap ya, tunjuk. Okey, ini adalah skru dia untuk korang letak kamera. Tapi aku tak guna. Jadi aku tahu kenapa aku tak guna. Bukan tak guna, masa aku tak lekat kat sini. Aku ada guna adapter benda lain untuk aku lekat kat sini supaya ia lagi mudah lah untuk aku shoot. Okey, macam mana aku nak explain lah. Okey, kalau korang tengok kat sini, ini adalah dia punya macam skru dia lah. Kalau longgarkan, oops, nampak eh, benda ni akan longgar, ini pun akan longgar. So ikut kesesuaian lah macam mana korang nak adjust benda ni. So macam aku, tadi aku shoot memang menegak je. Untuk korang kan, macam korang memang nak, contohlah kalau korang nak beli benda ni, sebenarnya benda ni untuk cheaper je, murah. Tak adalah murah, mahal sikit kot. Aku tak ingat berapa.
bukan aku beli pun, abang aku yang beli. Benda ni aku rasa kalau korang nak guna, maybe kalau korang pakai kamera yang macam memang ringan, atau saya untuk aku macam prefer pakai phone. Kalau korang nyamuk, prefer macam benda kamera yang ringan lah. Kalau yang berat tu aku tak prefer korang pakai, sebab aku risau benda ni macam tak boleh nak support. Sebab aku tengok pun macam dah lah kecil dia punya ni. Macam aku sekarang aku pakai kamera yang Sony 6400 tu kan, ringan lah, mesti boleh lah. Cuma kena aware lah pakai benda ni. Aku risau juga saya nak pakai benda ni, dan aku jarang pun nak pakai benda ni. Okay, berbalik macam mana nak guna benda ni. So kau longgarkan je, so korang adjust lah macam mana korang nak dekat kan. Tapi kalau boleh korang jangan lah macam sampai macam ni sekali. Korang nak letak ke dah lah dia punya badan dekat sini, lepas tu kau letak kat sini. Nanti kan bila kau nak move, takut dia terberat sebelah, faham tak? So nanti macam tak smooth lah. Kalau kau nak gerak ke depan nanti macam so better korang macam dia ada kat tengah-tengah lah. Okay, alright. Okay, so tadi macam aku shoot yang first thing tu, aku shoot dia macam ni, maksudnya macam ni kan. Tapi make sure kamera korang ni mata, contoh ni mata kan. Make sure kamera korang macam ni lah. Lepas tu korang shoot. Alright. Alamak, bateri dah habis. Aku lupa nak charge. Alright. Lepas tu kalau korang nak ke depan, korang make sure kamera tadi macam ni, ke sini lah. So nanti korang shoot ke depan. Adalah scene dia. Okay. Yang aku shoot tadi adalah scene dia yang macam ni. Macam ni dengan macam ni. So macam tu je ke boleh buat? Ke kiri dengan tak, ke kiri ke kanan dengan ke depan ke belakang je kau boleh shoot. Ada lagi satu benda kau boleh buat sebenarnya. Okay, ada lagi satu, iaitu kalau korang perasan kat sini, tolonglah nampak sikit. Ada lighting aku ke sini sebab tu macam tak berapa nampak. Ni nampak tak? Nampak tak benda ni? Kat sini ada skru lagi. Apa function skru ni? Nampak tak? Ini adalah tayar. Tayar dia untuk kau ni. Kalau contoh, kalau kau betul-betul center kat sini, kalau kau betul-betul buat dia center, tukar skru. Contoh ya, contoh. Contoh dia center, nanti dia akan memang akan gerak straight je lah. Kalau contohnya, kalau kau saya ingatkan dia sikit macam ni. So nanti kau punya pergerakan dia, nanti dia akan nampak macam ni. Dia akan kesengit sikit lah. Dia macam curve sikit lah. Kalau kau buat banyak lagi, dia akan curve banyak lah. Macam tu. Okay. So pandai-pandai lah korang guna. Aku ada shoot tadi scene yang macam tu. Masa nak buat aku main game tadi, korang akan nampak macam dia curve sikit aku punya shoot dia. Aku rasa ni dia punya ni lah, tolak dia punya, kau nak tolak ke depan ke belakang. So kalau korang nak shoot benda ni, make sure aku shoot tadi guna meja je pun. Make sure dia punya tempat dia rata lah dan tak kasar. Takut nanti kalau dia bukan boleh stabilize pun, cuma make sure kau punya meja atau lantai yang kau nak guna tu dia smooth, tak ada kasar-kasar. Kalau ada pasir, kau sapu lah dulu bagi dia tak ada, tak kasar. Aku rasa itu saja untuk ada lagi satu lah. Macam tadi aku kata aku tak guna ni kan. So apa benda yang aku guna? Aku guna ni. Ni dia borehead, aku letak dekat sini. Oh, ada lagi lah, aku tak habis lagi sebenarnya. Okay, ni ada lagi satu. Yang ni kalau longgarkan dia juga. Ni pun nampak ni, kau boleh tail dia lah ke arah mana kau nak. Tapi aku tak prefer nak guna ni sebenarnya, sebab aku rasa macam payah gila aku nak screw kamera aku. Sebab kalau aku nak screw, aku akan macam kena pusing satu badan ni sebenarnya. So aku beli, aku memang dah ada benda ni, bukan beli pun aku dah ada benda ni. Dia satu skru dia dekat sini.
So macam ni nampak ni, aku dah lekat dia punya ni kat sini. Lepas tu yang ni adalah untuk aku lekatkan aku punya kamera aku. Bila aku lekat, lepas tu aku just letak je lah kat sini. And then voila, dan aku boleh tilt dia guna ball head ni lah kat sini. Lagi senang lah untuk aku. Sekejap, tilt dia mana? Ha ni. Alright, nampak? Aku boleh tilt dia. Berbanding kat sini, kalau aku nak tilt kat sini, aku kena buka yang ni. Nanti bila aku buka yang ni, semua benda longgar. Yang ni pun longgar. So yang ni aku nak tilt sebenarnya, tapi dah semua longgar, jadi masalah juga rasanya. Okay, okay, aku rasa itu saja untuk aku tunjuk. Aku just nak beritahu experience pasal barang ni. Aku tak sure kalau korang nak beli ke tak, sebab aku tak boleh nak prefer korang beli sebenarnya, tapi dia sebabkan abang aku yang bagi. So macam dia baik tak guna, baik aku guna kan. Nak tengok dia punya macam mana experience dia pakai benda ni. Untuk aku, bila aku shoot tu okey lah untuk aku buat scene macam tu. Cuma aku kena berhati-hati lah. Aku risau juga sebab ada tadi-tadi masa aku nak shoot tu, aku terlupa nak ketatkan dia. Tiba-tiba kamera aku boom, macam nak terjatuh dah. So takut nanti kan aku trauma pula, kamera aku rosak lagi. Alamak, aku dah beritahu. Okay, aku rasa itu saja video untuk aku kali ni. Terima kasih kerana menonton video ni daripada awal sampailah habis. Dan aku nak ucapkan sekali lagi selamat berpuasa kepada korang yang berpuasa. Dan jangan korang cari makanan tengah hari, okay? Itu saja untuk video kali ni. Bye. Assalamualaikum.